Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan my channel ya bro ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe buat mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa terus maju ya bro ya, dan bisa berbagi pengalaman, inspirasi, dan semoga juga dapat membantu teman-teman yang ingin belajar beternak seperti saya ya bro ya. Soalnya saya juga belajar dari para peternak-peternak yang ada di YouTube dan saya lakukan sekarang. Oke, sekarang saya sedang berada di kandang mentok saya ini. Tetapi kali ini saya tidak akan membahas entok ya bro ya. Kali ini di kandang mentok saya juga pelihara kambing ya bro ya. Cuma 2 ekor kambing dan itu betina semua. Dan kemarin sekitar 1 minggu yang lalu itu kambing saya itu beranak ya bro ya. Oke, langsung saja kita lihat kandangnya ada di mana, yaitu di dekat kandang mentok ya. Itu kandang kambing saya. Mari kita ke kandang. Ya. Oke. Ini dia ya, bro. Kambing-kambing saya. Yang ini warna hitam. Ini sudah beranak 1 kali dan saya udah jual kemarin. Dan ini yang warna merah ini bro, nih ini ya, ini yang warna merah baru saya beli pas waktu dia masih muda ya, jadi dia baru beranak 1 kali ini dan beranak jantan bro, walaupun cuma 1 tetapi jantan mantap. Alhamdulillah bisa buat tambah-tambahan penghasilan saya dalam beternak ya bro ya. Nih tadi saya kasih makan. Ini daun kecipir bro. Kecipir kalau di tempat saya. Ini. Oke, kita ke dalam ya bro ya. Biar kita bisa lihat induk-indukannya dan anakannya ya bro ya. Jangan di skip biar tahu ya bro ya. Oke. Ini dia bro kandangnya bro. Mari kita masuk ke dalam. Kita buka dulu ya bro. Oke, kita masuk ke kandang kambing, bro. Ini dia, ya. Ini indukan yang baru beranak 1 kali, bro. Ini lumayan besar ya, bro ya. Dan itu anakannya baru sekitar umur 2 mingguan. Pejantan tangguh, bro. Kayaknya, bro. Merah sama kayak ibunya, merah gula. Oke, mungkin teman-teman mau lihat. Nih, tuh, ini calon pejantan bro. Eish. Ini. Dia takut bro. Dan ini yang hitam. Yang hitam juga cukup besar bro. Tuh. Ya kelihatan bro. Ya. Tuh yang hitam. Mantap posturnya. Mantap banget bro. Oke bro. Selain saya beternak. Ya bukan beternak sih, orang baru sedikit ya bro ya.
melihara entok. Saya juga ya memelihara kambing ya. Alhamdulillah buat tabungan. Ini kemarin sudah ada yang mau beli anakannya, tetapi saya nggak boleh ya bro ya. Ini saya niatnya mau buat pejantan saya sendiri. Oke bro, mungkin itu saja sekilas tentang saya dalam memelihara kambing. Semoga dapat menginspirasi para teman-teman semuanya. Apabila ada lahan yang bisa digunakan, gunakanlah untuk ya memelihara hewan peliharaannya bro ya, yang bermanfaat. Oke. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.